Wanita asal Kanada berhenti menstruasi selama 5 tahun karena obesitas. Jacqueline Lang, perempuan asal Kanada, memiliki berat badan mencapai 135 kg. Obesitas yang ia alami terjadi akibat kebiasaan makan berlebih yang sudah ia lakukan semenjak kecil. Seiring perkembangan waktu, obesitas itu juga menyebabkan ia berhenti menstruasi selama 5 tahun. Saat itu, dokter memberikan Jacqueline pengobatan agar menstruasinya kembali. Tetapi, pengobatan tersebut terlalu sakit. Akhirnya, Jacqueline diminta untuk menurunkan berat badannya. Setelah itu, ia mulai menjaga pola makan dan olahraga 6 hari per minggu. Ia berhasil menurunkan berat badan ke 60 kg dan mulai menstruasi kembali. Tubuh emang butuh lemak untuk bisa menstruasi, tapi dalam jumlah yang cukup. Kalau berlebihan, justru malah bikin siklus menstruasi jadi nggak beraturan. Bahkan nggak menstruasi sampai beberapa bulan. Karena lemak yang berlebih bisa bikin hormon nggak seimbang dan bisa menghentikan ovulasi, jadi mengganggu siklus menstruasi. Dari Jacqueline, kita bisa belajar nih kalau menjaga pola makan dan gaya hidup itu sangat penting. Jadi mulai sekarang, perbaiki pola makan kita dengan gizi seimbang. Nah, pola makan kamu gimana nih? Yuk komen di bawah!